Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi video saya di awal itu adalah ketika kereta yang saya naiki lokal Garut itu ditahan sinyal di sinyal masuk stasiun Cicalengka. Jadi memang seperti itu adalah hal yang normal, dan tadi bukan di bordes sini ya, tapi di kaca toilet. Jadi kamera saya di kaca toilet dan merekam momen ketika tahan sinyal, masih ada ya yang nyebrang di perlintasan. Aneh-aneh aja tuh ya. Kita akan hunting sekalian, keretanya sudah berhenti di stasiun Cicalengka, bersilang dengan kereta api Pangandaran. Jadi kenapa kereta tadi lokal yang saya naiki itu ditahan sinyal? Karena mendahulukan kereta lokal yang ini masuk stasiun Cicalengka, seperti itu kawan. Dan di sini kita akan bersilang dengan kereta api Pangandaran. Kereta api Pangandaran dari stasiun Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Banjar. Nah, rekam tadi itu di sini. Jadi simpen aja HP-nya di situ ya, pakai alat bisa. Dan kereta api Pangandaran harusnya ini segera lewat nih. Tapi mana belum muncul. Perlintasan juga sudah nutup. Kita standby-kan kamera yo. Stop sebade video. Kereta api Pangandaran saat ini sudah melintas. Tinggal kereta api lokal yang saya naiki diberangkatkan. Nanti kita akan videokan lagi di Gede Bage. Kalau nggak salah, normalnya di Gede Bage itu kita akan silang lokal dan serayu sekalian ya. Jadi ada dua kita bertemu kereta. Kita akan coba cek ya nanti stasiun Gede Bage. Thank you.
Stasiun Kereta Api Bandung. Saya turun dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Bandung. Setelah tadi perjalanan dari Cicalengka mendapatkan momen-momen unik sampai ditahan sinyal, dan sekarang turun di Stasiun Bandung. Kereta lokal ini lokomotifnya mau diisi bensin nih kawan, atau isi HSD lebih tepatnya ya. Tuh, diisi bensin, isi HSD ya. HSD ini semacam solarnya kereta gitu ya. Saya udah pernah rekam sih sebelumnya ya untuk pengisian HSD ini. Dan memang kereta lokal Garut Cibatuan ini memang jadwalnya di Bandung diisinya. Karena nanti besoknya dinas walahar mungkin. Dan ini nanti diisi full. Tidak perlu saya rekam karena udah sebelumnya. Tinggal saya keluar stasiun. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi beberapa momen yang kita dapatkan naik kereta api lokal Komuter Line Garut Cibatuan. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.